Penyerang Sriwijaya FC asal Papua Patrick Wanggai dilaporkan KONI Kota Palembang ke Polda Sumsel. Wanggai dilaporkan karena melakukan pemukulan terhadap pemain Porprov Kota Palembang, Untung Saputra, hingga mengalami patah hidung. Peristiwa pemukulan yang dilakukan Patrick Wanggai terhadap pemain muda Sumatera Selatan, Untung Saputra, berbuntut panjang. Wanggai dilaporkan ke Polda Sumsel oleh pihak KONI Kota Palembang melalui kuasa hukumnya, Muhammad Mirwan. Aksi brutal itu terjadi saat laga persahabatan Sriwijaya FC kontra Keselasan, maksud kami Porprov Kota Palembang, di Stadion Jakabaring Palembang akhir Maret lalu. Untung Saputra merupakan pemain terbaik di skuad tim sepak bola Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kota Palembang. Akibat pemukulan itu, Untung mengalami luka parah hingga harus dilarikan ke rumah sakit karena mendapat pukulan keras di bagian muka, mengalami patah hidung. Untung pun tak bisa ikut berlaga dalam kompetisi Pekan Olahraga Provinsi di Kota Lubuk Linggau mendatang. Koordinasi dulu, Bang.